sering-sering lah diadakan reward kayak gini. Permisi. Iya kak, kita apa ini? Bengkel kak? Bukan kak, balelela. Oh balelela. Iya pak, iya kak. Maksudnya mobil-mobil dilelang di sini. Iya betul sekali. Itu sistemnya gimana? Sistemnya kami lelangnya tuh lewat online. Nanti kalau selesai lewat online, didaftar dulu. Kita daftar deposit. Deposit itu berapa? Depositnya itu 5 juta per orang. Apa ini pemenang lelang berhadiah dan hadiah? Maksudnya kalau nggak beli kak mobil dapat hadiah? Enggak kak, ini kebetulan kami lagi ada ngadain undian nih kak. Undian berhadiah motor untuk bagi pemenang lelang yang terbanyak gitu kak. Untuk hari ini, kebetulan hari ini kak. Menang lelangnya. Sama pemenangnya kak? Oh kalau pemenang lelangnya kebetulan lagi hadir nih kak. Yang mana? Iya, saya kenal di Makassar ini kak. Iya, Makassar. Aku kenal-kenal di orangnya. Baru kak tahu ini tempat loh. Ini kak orangnya. Oh. Halo pak. Iya, namanya siapa? Oh pak, aku mau ya. Bapak udah berapa lama pak di lelang Smartbid ini? Saya mulai dari Smartbid 2021. 2021? Deh jujur karena baru ini pertama kali kau. Pada rumahku di sini jika pas gubernur, deh baru gak tahu. Jadi ini kenapa kau bisa dapat hadiah? Bulan dapat reward dari pemenang terbanyak sih dari bulan Maret sampai Juli. Apa kita rasa-rasa dapat motor? Ya senang. Terus suami gora. Alhamdulillah senang sih. Senang. Iya. Tanggapan bapak dengan program adanya program ini gimana sih pak? Apa ya, menambahin ya. Tambah semangat sih ingin nawar ikut lelang di Smartbid. Oh gitu. Iya. Terus harapan bapak nih terakhir harapan bapak untuk Smartbid kedepannya gimana gitu? Ya sering-sering lah diadakan reward kayak gini. Terasa. Di sini sih, maksudnya mudah sih secara ini, maksudnya cara ikut lelangnya juga mudah. Lewat. Ikut lelang sih hampir semuanya sama, cuman kalau dari open house juga di sini lumayan bagus. Lewat aplikasi ya? Iya, aplikasi juga. Lebih mudah lelangnya. Ya, unitnya juga kadang ada yang murah. Murah ya? Iya. Ada yang lebih rendah lah di. Iya.